Tentu saja kesan pertama saya sangat senang sekali dan bangga ya, karena bisa mandiri, terutama walaupun masih hutang alias kredit ya. Gak tahu untuk Nyonya Munir bagaimana kesannya. Kesannya saya sendiri ya seneng sih, maksudnya benar-benar bisa menjadi ibu rumah tangga, bisa kalau ngumpul sama keluarga kan, orang tua kan sedikit banyak pasti ada ikut campur dari orang tua. Kalau gini kan benar-benar ini saya sendiri punya kewajiban untuk anak, untuk suami, kayak gitu. Jadi punya tanggung jawab, yang pastilah tanggung jawabnya itu benar-benar itu tanggung jawab saya, kayak gitu. Senang lah, makan gak makan yang penting kumpul. Cuman ini kebetulan yang anak yang pertama lagi sama si Mbah. Kondisi di perumahan ini menyenangkan banget. Untuk ibu-ibunya juga serawung ya, nggak seperti di perumahan yang lain. Kalau sudah di rumah ya udah tutup pintu kayak gitu. Kalau di sini nggak seperti ya orang di kampung-kampung gitu, ada serawungnya. Ya untuk anak-anaknya juga mereka seneng, soalnya banyak temennya, banyak yang seumuran anak-anak saya kayak gitu. Jadi mereka kerasan di sini, seneng banget. Kalau saya sendiri juga hampir sama seperti itu, karena memang mayoritas yang ada di lingkungan perumahan ini warga dari desa, jadi tetap sosialisasi dan kebersamaannya harus ada. Jadi nggak bisa jadi perumahan yang individualis. Untuk tempatnya juga strategis, pasar dekat, kemudian sekolah-sekolah dekat, mulai SD, SMP, SMA dekat dan terjangkau. Polsek, Koramil dekat semuanya. Pokoknya sangat strategis tempatnya. Kemudian untuk kualitas bangunan sih standar lah, standar umum perumahan. Cuman di sini bagusnya itu pakai batu bata merah. Ada dua kamar, yang satu depan ukuran 3x3 ya. Terus kemudian di belakangnya juga ada, bisa kita manfaatkan sesuai kreativitas, karena memang hanya dua kamar. Kayak seperti dapur ya, masih semampunya, pelan-pelan. Kreatif ya, gitulah. Kalau dapur kan kita sendiri, kalau dari perumahan developer ada dua kamar sama satu kamar mandi. Jadi kamar mandinya seperti ini, teman-teman ya. Ini original, hanya kita tambahi apa namanya? Bak apa itu, timba atau bak itu. Iya. Juga ada batu untuk kerok, apa istilahnya, kosok-kosok ya, seperti itu. Untuk proses pengambilan perumahan sih nggak ribet dan nggak bertele-tele. Yang penting persyaratannya sesuai dan lengkap. Kebetulan waktu pengajuan dulu saya masih kerja di kota luar, jadi istri saya yang tahu. Nggak lama sih prosesnya, juga nggak sulit, dibantu juga sama marketingnya di sana, jadi gampang prosesnya, nggak lama kok prosesnya, mudah banget, mudah ya. Ya anaknya minta ee. Ya dilanjut. Peran developer dalam pengambilan perumahan ini sangat besar sekali ya, sangat membantu, mulai mengarahkan kita dari awal sampai di ACC,
Waktu itu sih by phone ya, karena saya masih di kota luar. Jadi istri saya yang mengurusi, dan memang dia juga bercerita kepada saya, dibantu oleh developer juga untuk pengurusannya. Jadi sangat membantu sekali dan mudah, nggak ribet sebenarnya. Malah kita yang ribet hari. Maksudnya orang Jawa kan biasa ada apa istilahnya, noko dino, noko tahun, hari baik lah. Biasa, maklum kita kan menghormati orang tua. Jadi daripada ada apa-apa di belakang kita disalahkan, ya kita nurut aja. Bahkan waktu itu sempat sudah di ACC, sudah disuruh bangun, milih hari, gak ada yang cocok sampai 3 bulan. Akhirnya sempat kita cancel, malahan kita gak jadi ambil perumahan. Namun selang beberapa bulan, oleh orang-orang tua sudah boleh, akhirnya kita coba hubungi marketing dan developer, ternyata masih bisa, dan alhamdulillah masih rezeki ya. A17 ini memang jodoh sama saya. Harapan kami untuk developernya semoga semakin berkembang lah. Perumahan MKR ini enggak hanya tahap 1, tahap 2, mungkin bisa sampai tahap 10 misalkan ya, sampai satu kecamatan ya enggak apa-apa. Yang penting itu tadi, kita guyub rukun, gotong royong, dan ada komunikasi yang baik dengan warga juga developer. Jadi saling membantu, karena selama ini masih kita juga masih dibantu oleh developer. Terima kasih sekali, masih istilahnya masih disubsidi lah, kita belum di lepas tangan karena memang masih ada penggarapan untuk tahap-tahap selanjutnya. Oke, bagaimana dengan Bunda, mungkin ada tambahan? Gak ada extra time ya. Jadi itu saja dari kami, keluarga besar A17 Perumahan Mutiara Kuning Residen. Semoga kedepannya lancar bayar ya, tetap sampai lunas. Juga kepada teman-teman sama harapannya seperti itu, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah-salah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.